Begini. Kang kau. Apa pun tu tuan eh? Ah, YouTube. Allez, tu dis où? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكبار اسمه mudah-mudahan terbaik dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dan kita mohon pada Allah semoga kita menjadi hamba-hambanya yang dipandang. Allahu Akbar, yang diberi kasih sayang. And subhanallah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang diberi hidayah, diberi bimbingan, diberi taufik. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidup ni sahabat-sahabat, jangan sama sekali kita anggap kita hebat, kita kuat, kita mulia. Allahu Akbar. Yang memuliakan kita Allah. Makhluk muliakan kita tak ada apa nilai. Ingat baik-baik tu. Banyak orang terperangkap dengan kemuliaan yang dianugerahkan oleh makhluk. Allahu Akbar. Jangan terperangkap dengan nikmat dunia yang berpura-pura ni. And kita nak cari kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. Allahu Akbar. Macam mana kita nak tahu and Allah muliakan kita? Macam mana kita nak tahu Allah kasih kita? Macam mana kita nak tahu Allah sayang kita? Macam mana kita nak tahu Allah ihsan kat kita? Ha, ini. Ha? Kena jenguk sekejap juga. Hantar? Tak macam tu awak hantar mah. Tak aman hantar dulu lah. Tak apa. Kan kita pergi, kita pergi hospital. Kita pergi tak? Saya ada mesyuarat dekat ni. Kan? Ada mesyuarat kan? Nak set masa juga. Sama maulid punya majlis pula. Yang kita ni apa ni, solidariti pun tak. Ini boleh settlekan semua. Allah Akbar. Apa ni? Dekat surau eh. Uruskan surau pergi. Tekan. InsyaAllah tuan-tuan eh. Kita nak cari kemuliaan Allah. Pergi kontak lah dia. Bagi mesej kat trip. Kata Cik Mat, dia nak pergi mana tu? Persetakan lah dia pergi ikut. Kita ni banyak program besar yang akan berlangsung pada minggu ni. Pada bulan 12. Dan kita ada maulid. Dan kita terlibat dengan penganjuran maulid. Satu program besar. Di dataran sejarah. Aikro. Kita terlibat. Jadi itu memang program sangat besar. Allahu Akbar. Memang alhamdulillah lah, bila kita sibuk ni syukur pada Allah kan. Macam mana kita nak tahu bahawa Allah letak, Allah ni sayang kat kita? Macam mana kita nak tahu Allah ni pandang kita, dimuliakan kita? Nak tahu tuan-tuan, kalau nak kongsikan lah. Kongsi apa? Kata nak hashtag FYP di TikTok kan, untuk saya kongsikan kan. Tak apa, dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Masuk je tuan-tuan, bagi salam lah. Bagi salam, waalaikum. Dan sebagai tanda pengenalan kita, tanda ukhuwah kita, tanda mahabbah kita. Dan Allahu Akbar. Kita berada di zon perang. Dan kena faham ni. Kita nampak perang tu di Palestin. Tapi kita tak nampak kehidupan kita ni, kita sedang berada di zon perang. Kita sedang memerangi nafsu kita. Dan kita berada di zon perang di mana ramai manusia yang kalah dengan nafsu sendiri. Kalah dengan nafsu syahwat dia. Cita-cita dia panjang. Sedangkan akhirat menunggu, alam barzak depan mata. Kita tak perasan yang kita sedang berperang. Kalau kita tak tahu yang kita sedang berperang, maka kita hidup dalam keadaan yang tidak berwaspada. Hidup tak ada matlamat dan visi akhirat. Kita hidup dalam keadaan tak takut pada azab Allah. Dan kita hidup dalam keadaan yang tak pernah, Allah tak akan lintas di hati kita tentang kematian. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini bila orang meninggal baru kita perasan. Itu pun sekejap lepas tu hidup dengan angan-angan balik. Hidup dengan impian balik. Subhanallah. Sedangkan alam barzah tu betul-betul depan mata kita sekarang. Kita akan balik ni tuan-tuan. Kita akan balik. Nak balik apa? Satu kita nampak. Kan? Orang hina orang.
And ada dua isu besarlah saya rasa yang sedang berlegar dalam kehidupan kita. And dua-dua ni orang-orang berjaya. And satu hina bangsa Melayu, kata malas, satu lagi mempelekehkan solat sunat 2 rakaat selepas subuh. Tak boleh gurau benda ni. Benda ni kadang-kadang solat sunat 2 rakaat. Ini hadis. Ini nak bagi tahu. And Allahuakbar. Subhanallah. And bila Allah bagi kita kejayaan dan kita ada matlamat akhirat, Allah bagi kita kemenangan tapi tak ada visi akhirat. Ini yang lahirnya kesombongan, lahir keangkuhan. Nampak tak? Allahuakbar. Subhanallah. And kalau kamu nak tahu, kan, Allah ni sayang kita atau tidak, Allah memang sayang hamba-hamba dia. Tapi kita nak tahu, kan, kita ni siapa? Kita ni berada di bahagian mana? Dan maka kita tengok ibadah kita. Kalau Allah letakkan kita di tempat ibadah, di tempat di mana kita boleh beribadah, kita boleh taat pada Allah dan tinggalkan larangan ni, bermakna kamu berada di bahagian yang Allah rahmati kamu. Allah, anda berada di bahagian yang Allah sayang kamu. Tapi ada manusia, kehidupan dia penuh dengan maksiat. Kehidupan dia penuh dengan, kan, mengata orang, mencaci orang. Kerja dah bagus, kerja organisasi yang dikerja tak ada masalah. Tapi dia letakkan di bahagian yang mana Allah tak pandang dia. Hidup dia caci orang, kutuk orang, mengumpat orang sepanjang masa. Sedangkan semua orang Islam tu dalam organisasi, di dalam department itu semua Islam. Tapi dia berada di bahagian yang Allah tak pandang dia. Dan Allah biarkan dia dalam keadaan leka dengan dunia. Allah biarkan dia berlazat-lazat dengan dunia. Sedangkan kita mengharapkan dapat kelazatan dalam ibadah. Dia rasa lazat pula mengutuk orang. Dia rasa seronok bergosip. Kadang-kadang ada kawan cocok lagi. Eh Lina, apa cerita hari ni? Tak syok lah kalau kau tak cakap apa-apa hari ni. Senyap je. Ada apa-apa tak? Asal macam tu sekali. Nak dengar gosip. Nak dengar umpatan. Anjak-anjak aku setelkan kerja ni kan. Ada-ada benda. Benda panas ni. Ada benda bau kat pejabat kita. Wah. Ini kalau aku cerita ni memang gempak je. Nampak? Nampak tak? Organisasi tu kerja halal. Kan? Subhanallah. Tapi kita berada di bahagian yang mana Allah biarkan kita bermaksiat. Itulah satu kerugian paling besar. Kata ulama, musibah paling dahsyat. Kan? Jangan kita ingat orang Palestin tu. Kesian dia. Kesianlah diri anda sendiri. Di mana anda berada di bahagian yang Allah tak nak pandang. Mengumpat tak? Mengutuk orang tak? Tengah fitnah orang tak? Tengah zalimi orang tak? Anda sedang hidupkan perkara yang Allah arahkan tinggal. Allah yang arahkan tinggal. Bukan PM. Bukan CM. Allah arahkan tinggalkan maksiat tu. Kita buat. Jadi, kita berada di bahagian itu, musibah lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi berhati-hati tuan-tuan, kan, jangan seronok, kan? Kita nampak kehidupan nampak macam bahagia, kerja pun okey, kan? Kadang-kadang saya terfikir, kan, kenapa ada manusia, kan, dia lupa pada kebesaran Allah. Satu bahagian yang mana Allah mulakan kita bila kita ingat kebesaran Allah, kita ingat, kita tahu kekuatan Allah, kita tahu dia segala-galanya. Allah, 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 Allah. Bermakna kamu berada di bahagian yang Allah muliakan. Kamu berada di posisi yang Allah muliakan. Kalau kamu bangun pagi, kata guru saya lah. Bangun pagi je ingat rokok. Kan, satu musibah besar lah. Bangun pagi je teringat handphone, musibah besar lah. Bangun pagi je teringat kerja kat pejabat yang belum settle, musibah besar lah. Bangun pagi je ingat Allah. Bangun pagi je zikir. Bangun pagi je selawat. Bangun pagi je capai kain sugi. Bangun pagi je nak baca Quran. Anda berada di bahagian yang Allah nak. Allah yang pilih. Allah letakkan kamu di tempat yang baik. Bahagialah kamu, insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi bangun-bangun pagi je, fikir gokok. Bangun-bangun pagi je, gaba-gaba mana handphone, tengok handphone, scroll handphone. Sedangkan mata yang kau pinjam daripada Allah ni, kan, untuk dimanfaatkan. Semoga kau selamat di akhirat, tapi kau buat apa? Allah Akbar. Tapi kalau scroll handphone, baca hadis, baca Quran, tak apalah. Kan? Alhamdulillah lah. Ini buka je mata, kan, ambil handphone, scroll WhatsApp, kan, mesej. Itu musibah besar tu, kata guru saya. Allahu Akbar. Sedih. Nampak tak, kita kenal, kita kena pandang diri kita, jangan pandang orang. Jangan nak cerita hal orang. Kita ni. Aku bangun pagi, aku buat apa selama ni? Nampak tak, aku bangun pagi, apa aku buat? Kan, kita nak, sebab kita tengah check diri kita. Bal, okey, Bal, eh? Terima kasih banyak, Bal, eh? Semoga semua jalan dengan baik, Bal, eh? InsyaAllah, insyaAllah. Kita kenal diri kita. Kita cek diri kita. Jangan cek orang. Cek diri kita.
kata guru saya, kan, jangan kongsi perkara-perkara yang kamu lalui, sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah. Ha, ini juga perkara-perkara besar ni yang kita kongsi hari ni. Kan? Itu kita simpan tepi. Eh, nanti kita bincang. Jika kita perlukan, kita bincang nanti. Kan? Kita semua ni nak kongsi. Sampai dalam kain pun kongsi. Cerita suami isteri pun kongsi. Engkau cerita tentang suami engkau. Engkau cerita tentang anak-anak engkau. Engkau cerita tentang bini engkau. Semua benda kau nak cerita kat orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Setiap orang dia ada bahagian dia. Adab je lah bahagian kita. Kita tengah susah, adab je lah. Dia yang maha kaya, carilah dia. Kan? Kita jatuh, kita sakit, kita susah, carilah dia. Sebab dia maha kaya. Dia maha hebat. Subhanallah. Dia maha pemurah, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Allahu Akbar. Dia yang fatah, dia yang razak. Subhanallah. Dia yang rahim, dia yang rahman. Carilah dia. Kita banyak habis masa mencecer. Banyak habis masa nak cerita kat orang. Subhanallah. Cerita pada dia. Satu bangun pagi ni, satu perkara yang paling besar. Kan? Present diri kamu pagi, pada waktu pagi. As a hamba. Present yourself as a hamba. Allahu Akbar. Cerita kepada Allah. Apa yang kamu sedang lalui, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mahu daripada dia. InsyaAllah bantuan dia pasti sampai. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Wa ala sallam Muhammad. Kan? Ini kaya sikit dah. Jangan. Kan? Jangan sombong dengan apa yang kamu ada. Kan? Kadang-kadang kita bercakap ni, contohnya, kan, tak perlulah kita nak bagi tahu siapa kan, yang satu apa ni, perempuan yang mempelekehkan, saya anggap dia mempelekehkan apa ni, Allahu Akbar, kan, ibadah sunat. Kan, sunat ni besar tuan-tuan. Kan, solat sunat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu sunat tau. Kalau kau buat solat fardu, dia 70 kali ganda. Suatu Allah nak cek setiap amalan kita di akhirat. Sebab Allah nak bagi lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dunia tak dapat tampung amalan kita ni. Setiap orang mukmin yang beramal, dia dapat kelazatan, kenikmatan. Dunia tak dapat tampung. And, maka Allah sediakan akhirat untuk bagi and, ganjaran yang dunia tak dapat tampung. Sebab dunia hanya dengan solat sunat dunia dan seisinya. Solat sunat je settle kat dunia. Bagaimana amalan-amalan lain? Dan ganjaran macam mana? Satu, akhirat tempat dia. Allahu Akbar. Allah nak surprise kita. Apa janji Allah? Sesuatu yang kau tak pernah pandang, sesuatu yang kau tak pernah lihat, sesuatu yang kau tak pernah tengok, itulah ganjaran yang Allah sediakan untuk kita. Tak syok ke surprise macam tu? Sesuatu yang kau tak pernah dengar. Sesuatu yang kau tak pernah dengar, tuan-tuan. Sesuatu yang tak pernah terjangkau oleh akal fikiran kita. Yang kau akan dapat, aku akan dapat di akhirat. Nikmat yang sangat besar, tak terungkap dengan kata-kata, tak terucap dalam bicara. Ini Allah nak bagi orang beriman. Kenapa kau bicara hal orang? Kenapa nak kutuk orang? Kenapa nak hina amalan-amalan sunat ni? Kenapa nak kutuk bangsa orang? Engkau hidup di tempat orang Melayu, engkau jangan hina orang Melayu. Engkau jangan rendahkan orang Melayu. Engkau jangan fitnah orang Melayu. Engkau hidup berjiran dengan orang Melayu. Engkau pergi masjid, kau jumpa sekitar kau semua orang Melayu. Kau jangan sesekali menghina orang Melayu. Orang yang terlalu banyak berkorban untuk bangsa lain. Hormat dia. Ya, kita kena bagi tahu. Supaya orang faham. Supaya orang tahu. Kita bagi tahu. Dah tak boleh sembunyi lagi. Ini bangsa yang berkorban pada semua bangsa yang ada kat Malaysia sekarang. Inilah dia bangsa. Inilah bangsa Melayu yang berkorban segala-galanya untuk pastikan semua orang dapat duduk dengan dia. Nampak tak ? Kita suruh anak kita keluar daripada bilik supaya tetamu masuk dalam bilik itu. Akhirnya bilik itu kita bagi dia sepenuh masa. Nampak tak ini pengorbanan kita? Jangan kau hina dia, jangan kau kutuk dia, jangan kau caci dia. And Allah Akbar, anak-anak remaja muda-muda, Allah Akbar, mesti ada program-program tentang kefahaman sejarah ini. Supaya tak selamba-selamba hina, selamba-selamba kutuk, mana rendah Melayu, Melayu ni kononnya kelas kedua. Kelas kedua, inilah bangsa paling kelas. Kalau orang tanya saya, bangsa Melayu ni bodoh, malas, inilah bangsa kelas paling tinggi di Malaysia. Sebab dia ada tanah, 100% tanah dia punya, dia bagi kat orang. Faham? Dan orang yang ada tanah hari ini, dia takkan bagi pada orang Melayu. Kau faham? Kau faham tak? Inilah bangsa yang ada tanah 100%, cuma tanah dia. Satu dinamakan tanah Melayu. Dia bagi dalam bentuk paksaan ke, sukarela ke, dia bagi. Dia tak bangkit. Dan dia bagi. Allah Akbar, inilah bangsa paling kaya.
yang telah berkorban segala-galanya hari ini dia miskin, bukan maknanya dia adalah hina. And ini besok kita ni dah baca orang Palestin tau. Tanah kita dah tak tanah dah. Bangsa kita dah tak ada tanah. Sebab bagi pada semua orang. Kita menghormati orang. Jadi jangan kutuk, jangan hina, jangan caci. Rai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, ada soalan? Daripada Siti Fatimah Nur Omar. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak tahu ibu dia sakit yang tiada ubat, minta pertolongan. Jika seorang anak tahu ibu dia sakit yang tiada ubat, minta pertolongan, dia buat tak tahu saja. Sampai hantar khabar sakit, dia tak jawab, tak balas. Saya harap Pak Riz boleh jawab soalan saya tadi. Saya tak faham tu. Maksud macam ni eh? Mak dia sakit. Lepas tu siapa yang tak tahu? Anak dia tahu mak dia tak ada. Jadi bila mak dia call WhatsApp pun tak balas. Oh, mak dia. Okay. Inilah kehidupan kan. Realiti kehidupan. Ini realiti kehidupan. And kalau anda di posisi mak tu, anda kena faham. Kalau kamu bergantung pada makhluk, itulah jawapan dia. Bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah. Allah ada jawapan, kau tak ada jawapan. Ada orang di dapat anak-anak yang semua beli korban untuk jaga mak bapak. Ada orang daripada 5-6 anak, ada seorang memang volunteer nak jaga mak bapak. And, maka hidup kita, kalau kamu bergelar mak bapak, kamu bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada anak. Saya pernah ulas benda ni. Bila bergantung pada anak, kamu akan tak puas hati. Kamu akan bengang. Kamu akan geram. Kamu cerita kat orang. Orang pun sama dengan kamu. Benci anak-anak kamu. Sebab kamu bergantung pada makhluk. Tugas dia, jaga mak bapak. Dia tak nak buat. Itu dia dengan Allah. Dia akan jawab dengan Allah besok atas perbuatan dia yang deraka, yang celaka. Eh, Nabi kata celakalah. Nabi ulang 3 kali. Bagi mereka yang ada peluang tapi tak ambil peluang tu, apa dia? Menguruskan mak bapak, menjaga mak bapak. Faham tak? Tapi sebagai mak bapak, kamu kena berusaha dengan Allah direct, bukan pada anak. Ya Allah, engkau hadirkan anak-anak yang baik dalam hidup aku. Ya Allah, engkau hadirkan anak-anak yang boleh bantu aku. Ya Allah, engkau hadirkan manusia-manusia yang kau sayang dalam kehidupan aku. Minta bantuan Allah. Nampak tak? Itu teknik dia, itu kaedah dia. Sebab ada orang, bila anak dia tak buat apa yang sepatut anak dia buat, maka dia akan tertekan, dia geram. Yang sakit ni kamu. Yang susah, bertambah susah ni kamu. Cari Allah. And, kalau anda di posisi anak tu pula, jadilah anak yang bertanggungjawab. And, dalam Islam ni, orang banyak tak faham. And, bukan semua orang boleh jaga mak bapak. Maka dalam Islam dibenarkan, kita meminta dengan bayaran upah, dan untuk orang menguruskan mak bapak kita. Contohnya, ada pusat-pusat penjagaan orang-orang tua. Tapi very eksklusif. Jangan salah faham. Ini bukan hantar main bantai. Hantar je dengan pamper tak bertukar. Kan? Tak ada tim perubatan. Ini medical lengkap. Contohnya hospital buat. Ada tempat hospital, ada pusat penjagaan orang tua. Tapi very eksklusif. Anak dia terlalu sibuk. Memang tak boleh nak uruskan mak bapak dia. Dia bayar. Itu juga adalah salah satu pendekatan penjagaan masa kini. Jangan salah faham. Bukan semestinya kamu duduk dengan dia, kamu uruskan pamper, tak semestinya. Kadang-kadang orang tak faham. Orang terus labelkan deraka. Dan apa punya anak-anak tu bukan jaga mak apak. Ada orang memang dia tak akan mampu jaga mak apak dia. Contohnya, dia bekerja. Dia bekerja ke luar negara. Terikat dengan kontraknya, contoh. Dan memang tak boleh balik. Dia ada kekuatan duit, dia boleh upah orang untuk uruskan mak dia. Malah berapa banyak orang tua-tua sekarang duduk kat pusat-pusat madrasah, ada pengajian kan, yang anak sendiri pun tak ada ilmu nak mengajar mak apa, bab Quran, bab hadisnya, bab fiqah, bab tauhid. Kan itu bukan anak-anak yang tak sedar diri, bukan anak-anak kurang ajar. Nampak tak? Jadi hari ini kita kena belajar untuk faham. Jadi anda dengan saya, yang mana satu nanti kita akan duduk tempat tu, kita kena belajar sekarang kan, untuk didik dan tarbiyah anak-anak kita supaya dia nampak bagaimana menguruskan. Sebenarnya Malaysia ni adalah sebuah negara yang menuju ke negara tua. Faham eh? Kajian telah dilakukan, Malaysia sedang menuju ke negara tua. Seperti mana? Negara Jepun. Negara Jepun adalah negara tua, mana majoriti penduduknya orang tua. Malaysia akan bergerak ke arah tu. Majoritinya akan masuk usia 55 tahun ke atas. Kan? Sebagian besarnya begitu nanti. Jadi sepatutnya kan, kepimpinan negara, menteri yang berkaitan mesti ada khusus-khusus dan yang masuk dalam kekeluargaan, yang mengajar, mendidik, mentarbiah, membimbing dan keluarga bagaimana menguruskan warga emas, warga tua. Ini tak ada kat Malaysia. Dan program seperti ini. Jadi tuan-tuan,
saya mengambil satu inisiatif mengadakan satu program kekeluargaan pada 24 bulan 12. And yang telah kita tukar daripada Shah Alam ke Melaka. And subhanallah, subhanallah, di sebuah tempat ballroom Hotel Muzaffar. Tempat yang very eksklusif. Datang tuan-tuan, belajar sesuatu yang bermanfaat. Bawa anak-anak kita. And kita tak ada program. And kita tak tahu nak tarbiah anak-anak bagaimana. And nantinya besok saya dan anda semua bila kita tua, anak yang mana nak jaga kita? Anak ni ada ilmu tak? Kita semua doa anak jadi pandai. Bila semua anak pandai, dia tak ada masa pula nak jaga kita masa kita tua. So kita faham tak bab hukum? Kita faham tak cara nak uruskan orang tua? Kita negara nak bergantung pada menteri, mereka asyik habiskan masa bergaduh. And sebab tu banyak bangsa lain menghina bangsa kita. And mana tak kita dikena hina? Sebab di peringkat paling atas, and kita asyik bertelangka, bergaduh, berbalah. Sesuatu yang Nabi tak pernah ajar. Nampak tak? Jadi kita bertanggungjawab untuk betulkan semua ni. And untuk pimpin keluarga masing-masing. Pegang agama, pegang Quran, pegang sunnah. Jalan yang diredai oleh Allah bukan jalan yang kita nak ikut. Tapi jalan yang Allah tetapkan, bukan ikut apa yang kita rasa. Nampak tak? Jadi kena banyak betulkan soalan. Banyak minta pada Allah lah ibu eh. Kamu sakit apa? Ha. Dah siap kan? Okey. Okey. Daripada Nurul Atira Syahira. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana nama? Sekejap, sekejap. Man, Kang habis kat, dah hantar semua. Call lah Iqbal. Mana tahu dia tak faham sangat. Ha, boleh bantu dia lah. Kalau dia kata semua okey, okey lah. Faham tak? Kalau dia, dia pun bukan faham sangat tu. Faham tak? Maklumlah pendatang. Okey, man. Immigrant. Immigrant. Okey. Gajah telmu. Macam mana nak hadapi ujian hutang yang banyak dan rezeki makin sempit? Pelbagai ujian lain juga datang. Saya pun lalui semua ni, puan, sahabat, teman. Saya pun lalui semua ni. Kalau kau jatuh eh, masa tu lah bil telefon kena potong. Bil air, bil elektrik dah lebih pada waktunya. Dah tertunggak. Bila kau jatuh tuan-tuan, kereta pula dah tertunggak. Masa ni lah tiba-tiba ada orang kata dia hutang, kita hutang dia. Ya betul. Awak hantar satu paket pam. Awak nak kait kita dekat dengan dia. Engkau jangan mengadu pada makhluk. Engkau akan kecewa. Engkau mengadu pada makhluk, hati engkau akan terguris. Engkau mengadu pada makhluk, engkau minta pertolongan makhluk, hati engkau akan terluka. Apa nak buat? Jaga tahajud engkau setiap hari. Menangis dalam-dalam. Menangis di hadapan Allah. Minta pertolongan dia. Dia tahu macam mana nak tolong kau. Engkau jangan sempitkan hidup ni. Engkau jangan jadikan masalah yang kau hadapi. Memang betul saya pernah lalui. Kereta saya kena taik. Rumah saya nak kena sita. Saya lalui semua ni. Dan pilihan yang saya ada, alhamdulillah, kembali pada Allah. Apa dia? Solat jaga, zikir jangan tinggal, mantapkan selawat, Quran baca walaupun ketika baca hati runsing, ketika baca macam tak mampu nak teruskan, tertekan, bunyi handphone tak berhenti-henti, orang minta hutang, rumah nak kena sita, hotel apa bank telefon, syarikat air telefon, elektrik nak kena potong. Dia syarikat air dengan elektrik ni, dia syarikat air lagi dahsyat. Dia potong je. Kalau lama sebulan dia potong. Sekarang dia potong hari Jumaat. Hari Sabtu Ahad tak buka. Tak sedih kau. Semua lalui. Mandilah kat masjid. Semua ada jalan. Jangan kau rasa kau hina. Kau kembali pada Allah. Semula-mula manusia bila ada takwa. Bukan bila trek kau tertunggak. Kau air kau kena potong. Elektrik kau kena terpotong. Jiran cakap, biarlah dia cakap. Dia penat dia berhenti. Dia tak penat dia cakap je. Semua pahala masuk. Ya Allah. Dan dengan rendah hati. Aku silap. Aku banyak buat salah. Nampak tak? Faham tak kaedah ni? Ya Allah, dengan rendah hati. Aku hambamu yang sangat banyak buat silap. Aku daif. Aku lemah. Tolong aku, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Aku tengah susah, Ya Allah. Aku buntu, Ya Allah. Tolong aku, Ya Allah. Tolong aku, Ya Allah. Menangis. Tolong aku, Ya Allah. Percayalah. Banyakkan zikir. Banyakkan selawat. InsyaAllah, bantuan Allah pasti sampai. Allah boleh bagi kita dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara, pelbagai kaedah. Orang lelaki, kita kena jadi jantan. And fight. Jangan tumbuk orang, jangan belasah orang, jangan hentam orang. Apa nak buat? Bangun tengah malam. Orang lelaki paling mudah. Nampak lelaki macam kuat kan? Tak. Perempuan lebih kuat dari lelaki. Sebenarnya. Orang perempuan kalau sakit, kalau banding lelaki, lelaki lebih banyak mengingik.
laki sikit dah mengingik. Abah takdirkan perempuan yang beranak bukan kita. Kalau kita beranak, tak tahu apa jadi. Ha, faham tak? Kan? Ha, orang perempuan jati diri dia kuat, tuan-tuan. Bukan gurau ni. Jadi, apa kita nak buat? Banyak bercakap dengan Allah. Pegang Quran. Pegang naskah Quran sungguh-sungguh. Peluk dia, erat-erat. Baca, walaupun tak faham. Baca. Kan? Ya Allah, setiap kalimah kau dalam Quran ni, ya Allah. Aku baca dengan hati, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Mudah-mudahan bantong kau sampai, tolong aku, ya Allah. Biarlah aku hina di hadapan manusia, jangan aku hina di hadapan kau, ya Allah. Apa pun terjadi, ya Allah, tangan aku sentiasa pada engkau, bukan pada makhluk. Faham? 24 dan 12. Anda sudi, kita jumpa di satu seminar kekeluargaan yang paling besar. And subhanallah, yang kita himpunkan lebih kurang 6,000 orang, insyaAllah. Datang, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat bersama. 24 dan 12. And di TikTok, nampak tu, yang saya tunjuk, ada alamat saya tu, ada Pak Riz Motivasi, tekan akan keluar maklumat tentang nombor telefon, message. And di YouTube ada nombor telefon kat situ, kita dah bagi tahu. And di YouTube pun kita, di Facebook, di YouTube kita dah bagi maklumat, insyaAllah. Soalan, Syafiq. Daripada Yaakob F, Nur Sita. Assalamualaikum Pak Riz, saya nak minta tolong bagi huraian tentang ibu dan bapa tinggalkan harta untuk saya jaga, tapi adik-beradik tak puas hati, sedang saya bagi semua bahagian mereka. Macam mana saya nak buat sekarang? Macam ni, saya tak dapat detail. Si Faraim bukan boleh cakap macam tu je. Dia ada kiraan dia. Dia ada dia punya perhitungan dia. Dia tak boleh macam tu je. Kalaupun mak apak tu kaya, dia bagi hibah. Hibah pun ada kiraan. Bukan boleh bagi semua pada orang. Pada anak kesayangan bagi. Tak. Dia ada kiraan. Jadi, puan, salah satu slot saya ialah Faraim dalam program seminar kekeluargaan saya. Saya akan kongsikan tentang perbincangan faraid tu nanti. Datanglah puan 24 dan 12. Datang. And program kita start daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Salah satu daripada tajuk kecil yang kita bincang and ialah faraid. Nanti habis bincang tu kita akan panjangkan lagi melalui live setiap hari ni. Nampak tak? Soalan kita akan pungut 2 minggu sebelum program. InsyaAllah. And 24 dan 12. InsyaAllah datanglah tuan-tuan. Di ballroom Hotel MRTC. Hotel Muzaffar. Oh, MTC dapat nama, Mbak. Hotel Muzaffar. Okey, soalan. Daripada Platform F, Arshad Hadar. Salam Pak Riz. Akhir zaman ni banyak tipu daya, fitnah, penipuan dan scam. Tolong pencerahan Pak Riz. Itu Nabi dah bagi tahu. Kalaulah saya kata dalam hutan ni, bang, saya ni bang, kak, puan, saya yang jaga hutan ni. Dalam hutan ni banyak rimau. Awak memang kena masuk sebab tak ada jalan lain melainkan masuk untuk pergi ke seberang. Anda kena masuk. Anda nak dengar tak cakap saya? Tak ada jalan lain lagi melainkan kena masuk hutan ni. Tapi saya penjaga hutan ni. Saya yang hidup dalam hutan ni. Saya yang kontrol hutan ni. Saya yang uruskan hutan ni. Hutan ni beribu-ribu hektar. Saya yang punya. Saya yang jaga. Saya kata dalam hutan ni ada banyak binatang buas apa semua. Kan? Nak masuk, kena ada macam ni, guna kaedah ni, alat ni. Anda ikut cakap saya tak? Atau anda bodoh dan sombong, masuk je. Anda mesti ikut cakap saya. Dunia ni milik Allah. Allah dah bagi garis pandu. Kenapa kau tak nak ikut? Allah hantar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampaikan risalah kebenaran kepada kita. Allah, setiap kata Nabi ialah wahyu yang datang daripada Allah. Nabi dah bagi tahu dah tipu daya syaitan. Nabi dah bagi tahu dah kan nafsu syahwat bagaimana nak kontrol, bagaimana nak kawal. Kenapa tak nak ikut? Kenapa tak nak ikut? Kenapa kita tak uruskan? Nampak tak? Nabi dah bagi tahu. Nabi dah bantu kita dengan garis pandu. Banyak formula. Allahu Akbar. Nampak tak? Tapi kita degil tak nak dengar. Nampak tak? Bila kita degil tak nak dengar Allah, Allah benarkan kita leka dengan dunia. Itulah musibah paling besar. Engkau kaya, sibuk dengan perniagaan, tak ada masa untuk solat, tak ada masa untuk zikir, tak ada masa baca Quran, dan Allah biar engkau dalam keadaan macam tu, itu musibah besar. Engkau tengok bisnes makin mangkuk masuk dalam keadaan orang sulit. Bisnes kau makin masuk. Dan kau tak solat, engkau tak jaga zikir, engkau tak baca Quran, engkau tak buat amalan. Kan? Tapi engkau berjaya. Itu maknanya musibah tu, istiraj. Allah takut begitulah. Kan? Seperti yang ada seorang perempuan tu kan. Sikit-sikit entam orang. Sikit-sikit pelekeh kat agama. Sikit-sikit apa bahasa lancang. Kan? Lantang. Kan? Betul tak? Tak perlu sebut nama dia lah. Kan? Nampak tak? Selamba je dia kutuk apa ni?
Alah, engkau nak kaya, engkau dah buat solat sunat dua rakaat tu. Kak, kalau nak solat sunat, kalau nak kaya, kak murah rezeki, solat sunat dua rakaat. Habis dia bantai orang. Yang orang tu cakap tu hadis. Bukan orang tu kata, main-main. Jangan main-main, tuan-tuan. Setinggi mana engkau berada, engkau akan berada kat bawah juga akhirnya. Jangan sombong. Jangan angkuh. And sebab itulah, kita kuat pegang hadis Nabi. Kita kuat ikut ajaran Nabi. Nampak tak? Nabi dah tak ada. Maka ulama dan ustaz and hari ini penyambung kepada Nabi bukan membawa satu benda yang baru, tapi ingatkan apa yang Nabi pernah kata. Kita ni tak ada ilmu, so kita pandu daripada orang. Penunjuk jalan, penunjuk arah. Boleh faham tak? Dalam hutan tu akan ada orang bagi arahan. Ikut je arahan orang tu. Kau dah lah bodoh, engkau dah tak pandai, tak nak ikut arahan pula. Kau memandang-mandang kata ini semua bohong ni, pergi jalan ke tempat lain. Nampak macam ni? Ustaz dan juga ulama adalah penunjuk arah, penunjuk jalan untuk kekal berada jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang selamat, jalan yang dekat dengan Allah, jalan menghampiri kasih sayang Allah, jalan yang pernah dilalui daripada Nabi dan Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, para wali Allah. InsyaAllah selamat. Nampak tak? Zaman ini zaman fitnah. Zaman satu kita baca Allahumma inni a'uzubika min khabri wa min azabil jab. Kan? Kita baca sebelum bagi salam. Kan? Sebab ni formula Nabi. Untuk kita kekal mengharapkan ihsan Allah bantu kita. Kita mana nampak apa yang akan berlaku sesaat daripada sekarang. Bukan kata satu jam, dua jam, satu hari, dua hari. Sesaat pun kita tahu. Satu, kita bergantung pada Allah sepenuhnya mutlak. Allahu Akbar. Kan? Satu. Jadi, untuk kita tidak tersalah jalan, tidak terperangkap dengan nikmat dunia, tak terperangkap dengan fitnah air zaman, bacalah yang Nabi ajar tu. Sebelum bagi salam, tahiyat akhir. Nampak tak? Allahumma inni a'uzubika min qabli. Bacalah benda tu. Sampai habis. Selepas bagi salam, bacalah. Apa Nabi bagi tahu? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bacalah. Kan? Yang Nabi bagi formula tu pada Sayyidina Abbas. Allahu Akbar. Dan jadikan satu pegangan pada kita. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Tolong aku, ya Allah, agar aku sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Tolong aku, ya Allah, agar aku dapat memperbaiki, memperbetulkan, memantapkan, memperhebatkan, memperelokkan, memperkasakan segala ibadahku. Tak nak kita rasa kita punya solat dah bagus. Allahu Akbar. Kita rasa kita baca Quran dah mantap dah. Kita rasa kita punya ibadah puasa dah memang terbaik. Allahu Akbar. Kita letakkan diri kita, kan, orang yang sangat memerlukan Allah, fakir, dan sentiasa mengharapkan Allah setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat yang berlalu mengharapkan belas ihsan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nampak tak? Soalan daripada TikTok Azrina Muhammad, bolehkah kita hanya baca tafsiran sebab tak berapa pandai baca Al-Quran? Ya, pada peringkat awal kita baca dah tafsiran tu, tapi pada waktu yang sama kita masih sihat, belajar. Tak boleh jawab dengan Allah macam tu. Belajar. Kan? Walaupun kita baca alif, ba, ta, sa. Contohnya, kita baca. Meninggal. Tak sempat nak baca sampai. Tak sempat nak mahir. Tapi kita meninggal dalam keadaan sedang belajar. Mulia kita. Untung kita. Tapi kita meninggal dalam keadaan kita tak nak belajar. Dengan alasan dah tua. Dan alasan dah tak berapa ingat. Alasan tak ada masa. Alasan. Balik nanti Allah tolak semua alasan tu. Nak jawab apa besok? Baca tafsir boleh. Seperti orang tak tahu semayang, dia ikut dah. Ikut dia pergi masjid semayang, ikut. Walaupun tak tahu baca sepatah haram pun. Pari saya dah 57. Saya memang dah tak semayang lagi dulu. Tapi saya nak semayang, Pak Riz. Tapi saya tak ingat apa-apa nak baca. Pak Cik, Pak Ngah, Mak Cik, Mak Long, pergi masjid. Ikut dia apa orang buat. Solat tu ikut dia. InsyaAllah. Perlahan belajar. Jangan tak solat hanya kerana tak tahu solat. Tak betul. Tak boleh. Buat dia. Letak buku kat depan. Baca. Ikut. Tak apa. And? Allahu Akbar. InsyaAllah Allah muliakan kita. InsyaAllah Allah bantu kita. InsyaAllah. Next. Soalan terakhir kita. Daripada TikTok Zaidina Arifin. Salam Pak Riz. Semenjak kematian abang, hari-hari saya ingat kematian. Alhamdulillah. Kematian membuka satu lagi pintu-pintu. Kematian membuka pintu-pintu yang lain bagi orang mukmin. Kematian itu membuka kita untuk jadi orang yang bersyukur. Masih hidup, boleh beramal. Kematian membuka pintu and untuk kekal dengan Allah, beramal, beribadah, puasa, zikir,
solat. Nampak tak? Kematian itu menyedarkan kita bahawa kita akan mati. Kan Nabi dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang bijak dan pintar? Mereka yang bijak dan pintar adalah orang yang mengingati mati dan dia membuat persiapan mati. Jadi puan, kan, mengingati mati saja tak cukup. Buat persiapan untuk mati. Nampak tak? Apakah persiapan untuk mati? Solat jangan tinggal. Zikir jangan ketepikan. Allahu Akbar. Ada kemampuan puasa. Bangun tengah malam tahajud. Buat amal. Buat solat taubat. Banyakkan istighfar. Baca penghulu segala istighfar. Allahumma antar rabbi. La ilaha illa anta. Halaktani. Baca sampai habis. Penghulu segala istighfar. Baca. InsyaAllah. Bantuan Allah akan sampai. InsyaAllah kasih sayang Allah jadi milik kita. InsyaAllah kita balik disambut. Kita tak pernah disambut kat dunia ni. Tak apa. Mana kita pergi tak ada orang raih kita. Tak apa. Kat dunia ini kita tak dimuliakan. Tak apa. Tapi bila kita meninggal tuan-tuan, sempat kita mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah. Malaikat akan datang menguruskan pengebumian kita. Membawa kain kapan untuk diuruskan. Yang di dunia manusia buat apa yang patut mereka buat. Tapi kita akan disambut oleh para malaikat yang Allah utuskan untuk menguruskan jenazah kita. Inilah jenazah-jenazah orang mukmin, jenazah-jenazah orang-orang yang Allah muliakan. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan Allah kasih. Orang-orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang meninggal dalam keadaan Allah letakkan dia sebagai orang beriman. Tak nak ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya undur diri nak bagi laluan pada solat zuhur. And Allahu Akbar. Subhanallah. InsyaAllah. And kita start lewat sikit. Tapi tak apalah dapat kongsi pun. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih sebab hadir. Ingat, anda, siapapun anda, pertahankan agama anda, agama Islam. Orang Melayu, jangan kau sedih bila orang bantai bangsa kita. Ingat, kita bangsa terbaik. InsyaAllah. Sebab bangsa Melayu ni, bangsa yang beriman pada Allah. Hebat. InsyaAllah. Jangan kau sedih. Jangan kau rasa rendah diri. Jom kita baiki. Jom kita betulkan. Jom kita berukhuwah. Hentikan berbalah. Kita bina silaturahim. Dan ketepikan perbezaan. Satukan hati-hati kita dengan sesuatu yang sama. Kalimah yang sama. Quran yang sama. Kitab yang sama. Nabi yang sama. Sujud yang sama. Arah yang sama. Kiblat yang sama. Kenapa kita nak besarkan perbalahan kita? Kenapa kita nak berbalah dengan perbezaan kita? Kita mungkin tak sama parti, tapi sama kalimah kan? Kita mungkin tak sama parti, tapi sama Nabi kan? Jangan kita kata dia tak alim, aku alim. Dia tu tak warak, kita warak. Jangan. Nampak tak? Itu bukan tugas kita. Allah tak pernah bagi begitu. Kalau kamu rasa dia ada banyak kurang, dakwah. Kalau kamu rasa dia banyak kurang, dekat. Dakwah. Sebarkan agama. Nampak tak? Mulut kita jaga. Allah tak pernah beri kita kebenaran untuk menghina orang. Allah tak pernah beri kebenaran kita untuk caci orang. Allah tak pernah beri kebenaran kepada kita untuk tekan orang. Man, jadi berhati-hati tuan-tuan. Semoga Allah rahmati kita. Allah berkati kita. Subhanallah. Saya, Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'ah Atul Adabiyah undur diri. Saya segar pada saudara Safiq. Tiga perkara yang saya nak ingatkan. Apa dia yang pertama? Solat jangan tinggal. Dua, ukhuwah pertahankan. Tiga, hubungan dengan mak bapak dan perkasakan. Ada orang tak dapat mak dan bapak yang baik. Asyik entam, asyik kutuk je, asyik ini. Membeza-bezakan antara anak-anak. Siapapun mak kamu, siapapun ayah kamu, raihlah dia. Sayanglah dia walaupun dia tak sayang kamu. Faham? Faham? Walaupun dia kutuk anda. Ada saya jumpa banyak kes datang kat saya. Cerita mak bapak dia macam ni, macam ni, macam ni. Siapapun mak bapak kamu. Faham tak? Raih dia. Sayangi dia walaupun dia tak sayang kamu. Faham tak? Pandanglah dia walaupun dia tak pandang kamu. Rendahkan diri kamu walaupun dia tak pernah muliakan kamu. Diam itu lebih baik daripada seribu satu bahasa yang kamu keluarkan. InsyaAllah saya undur diri. Jangan lupa tau, 24/12 bertemu dengan saya di dia Borum Hotel Muzaffar. InsyaAllah. Terima kasih semua. Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah kita telah pun sampai ke Pujulah bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan kerana sudi meminjamkan masa anda. Terus sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian daripada Pak Riz, insya-Allah.
Okey, alhamdulillah. Salam Zuhur juga untuk semua yang bersama kita pada saat detik ini. InsyaAllah mudah-mudahan segala perkongsian yang Pak Riz kongsikan sebentar tadi dapatlah sama-sama kita ambil iktibar dan boleh kita praktikkan dalam keluarga kita untuk kita membina keluarga yang bahagia, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Dan jom kita panjangkan lagi semangat untuk membina keluarga bahagia ini pada 24 Disember 2023 hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Borum Hotel Muzaffar Air Keruh Melaka. Di Borum Hotel Muzaffar Air Keruh Melaka. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada yang telah mendaftar, tahniah, terima kasih. InsyaAllah jumpa anda pada 24 Disember ini. InsyaAllah. Dan kepada anda yang tak nak tahu cara nak daftar macam mana, jika menonton daripada TikTok boleh dapatkan di profile. Jika anda menonton daripada platform F dan Y, kita dah letakkan info. Bolehlah terus berhubung dengan kami untuk mengetahui cara-cara untuk mendaftarkan seminar keluarga bersama dengan Pak Riz, untuk kita belajar banyak lagi ilmu-ilmu keluarga yang sangat menarik yang boleh kita gunakan kan, insyaAllah ketika ujian tiba dalam kehidupan keluarga kita. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Okey, jom daftar tuan-tuan. Hari ini kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar keluarga bersama dengan Pak Riz, insyaAllah. Seterusnya Pak Riz juga dah buka dah pendaftaran untuk sesi 2024 untuk kemasukan ke Madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah, di mana di Bukit Katil Melaka. Jadi jom sama-sama kita buka juga sekarang ni untuk anak lelaki anak perempuan boleh sama-sama hadir. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, jomlah sama-sama kita hantar anak kita. Kalau kita ada 5 orang anak, 4 orang anak, hantarlah seorang untuk belajar hafal Al-Quran. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh-soleha yang akan membantu kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan minta anda hebah-hebahkan juga, di mana sekarang ni kita dah buka pendaftaran untuk ke Madrasah Pak Riz sesi 2024. Terima kasih. Seterusnya kita juga ada keluarkan produk iaitu Pak Riz Coffee. Jika anda ingin membantu ekonomi Madrasah Pak Riz, bolehlah dapatkan Pak Riz Coffee, iaitu minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Insyaallah informasi lanjut telah saya maklumkan tadi. Kalau di TikTok dapatkan di profile. Kalau nonton daripada platform F dan Y, ada nombor di situ, boleh berhubung dengan kami terus insyaAllah. Seterusnya juga, jika anda ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Riz juga boleh berbuat demikian. Mudah-mudahan dengan setiap semangat anda, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan ataupun memudahkan kos operasi di Madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah, insyaAllah. Seterusnya juga, jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Riz, Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada buka perkhidmatan untuk akikah kan, daging untuk kenduri kerja kahwin dan seumpamanya. Bolehlah berhubung dengan kami, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, setiap produk yang kita jual seperti Pak Riz Coffee, kambing seumpamanya kan, itulah yang kita akan gunakan, wang tersebutlah yang kita akan gunakan untuk kita membiayai kos operasi di Madrasah Pak Riz, insyaAllah. Untuk teman anda, Pak Riz bersiara langsung pada hari Isnin hingga hari Sabtu daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang untuk berkongsi ilmu-ilmu kekeluargaan, insyaAllah. Dan anda bolehlah kenal-kenalkanlah Pak Riz dengan sahabat-sahabat anda yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita sebar-sebarkan kepada lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana, hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk teman-teman. Maaf ambil masa anda terlebih sikit. InsyaAllah apa-apa pun, terima kasih. Mudah-mudahan setiap masa yang Allah yang kita peruntukkan, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.